selamat pagi guys. Pagi ini saya akan minum jamu. Jamu asli. Dikasih sama kakakku guys. Jadi enggak beli. Kalau beli ini 1,50 satu botol. Madu asli. Wow. Cukup satu sendok aja ya guys. Satu sendok. Katanya ini madu, kalau pengen minum madu bagus kalau pagi-pagi sebelum makan apa-apa. Madunya udah ada di dalam guys. Aku ini tambahin aqua sedikit aja. Diaduk. Sedikit banget aja ya guys, air putihnya. Nah, kata yang aku baca di Google tadi malam guys, kalau madunya dikasih air gini manfaatnya lebih tinggi guys dibanding diminum langsung di sendok, diminum langsung gitu satu sendok kayak gini lebih bagus guys. Yuk kita minum madunya. Guys, jadi madunya bagus kalau diminum setiap pagi sebelum makan apa-apa. Manfaatnya lebih wow gitu guys, lebih untuk kita untuk menambah daya ingat juga. Kayak ini yang di sebelah guys, suka lupa-lupa. Kayak ini guys, si pelupa. Aku sudah wow gitu setelah minum madu. Ya, gitu guys. Jadi ya buat kesehatan aja sih guys. Sebetulnya dulu aku nggak begitu suka minum madu. Soalnya kayak sebut namanya aja madu. Di bayanganku itu kental, manis, gimana gitu guys. Jadi kayak anak duluan sebelum nyoba. Ya gitu guys. Tapi sejak aku coba, mulai tadi malam aku coba waktu dikasih kakakku, enak juga sih madu ini. Enggak enak kayak yang aku bayangkan. Jadi pagi ini aku minum lagi. Tadi malam aku coba minum sekali. Kan tadi malam aku dikasih sama kakakku. Jadi tadi malam aku minum. Terus aku mulai mau minum setiap pagi. Jadi pagi ini aku minum lagi. Nanti besok pagi aku minum lagi. Ya, jadi manfaat utama aku minum ini guys sebetulnya untuk kekebalan tubuh sih. Katanya bagus buat kekebalan tubuh. Soalnya kan aku aktivitasnya pagi sampai malam supaya nggak sakit, nggak kecapean gitu-gitu sih guys. Intinya buat kesehatan, jaga kesehatan lah guys selagi masih muda.
jangan sudah tua lalu sakit, mau jaga kesehatan kan udah telat. Jadi aku pengen jaga memang kesehatanku sejak dini, guys. Gitu. Jadi kamu yang belum konsumsi madu, yuk konsumsi madu.